Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel YouTube Sahabat Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 7 makanan dan minuman yang bisa menghilangkan bau mulut dengan cepat. Tonton video ini sampai habis ya. Yuk, sebelum dilanjut jangan lupa dukung channel ini, caranya dengan klik subscribe, like, and share. Bau mulut atau halitosis adalah kondisi napas tidak sedap yang umumnya terjadi akibat pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali dalam rongga mulut. Selain itu, beberapa makanan tertentu juga bisa meninggalkan aroma khas pada mulut setelah Anda menyantapnya. Jika bau mulut tiba-tiba menyerang, ada beberapa makanan dan minuman yang bisa Anda konsumsi untuk menghilangkan dan mencegah bau mulut datang kembali. Kira-kira apa saja itu? Berikut adalah 7 makanan dan minuman yang bisa menghilangkan bau mulut dengan cepat. Yang pertama adalah apel. Apel adalah buah yang ampuh untuk mengatasi bau mulut. Hal ini dikarenakan sifat deterjen alami buah tersebut. Kandungan polifenol di dalam buah apel membuatnya menjadi salah satu makanan terbaik untuk mengurai senyawa berbau. Tak hanya itu, apel juga bisa membantu mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terselip di gigi. Yang kedua adalah herbal segar. Herbal segar seperti peterseli, kemangi, dan mint dapat membantu menutupi bau mulut dengan kandungan minyak kuat yang terkandung di dalamnya. Minyak kuat yang terkandung di dalam herbal segar tersebut dapat membantu mengatasi bau mulut yang menusuk hidung, bahkan dapat berperan menutupi bau untuk sementara waktu seperti obat kumur. Yang ketiga adalah permen karet. Mengunyah permen karet bisa jadi cara menghilangkan bau mulut dengan sekejap di kala darurat. Selain itu, permen karet juga dapat membantu meningkatkan produksi air liur untuk membilas sisa-sisa makanan dan plak yang menyelip di gigi. Sebaiknya, pilih permen karet rasa mint dan hindari permen karet rasa manis. Selain karena rasa mint dapat menyamarkan bau tak sedap di mulut, kandungan gulanya juga tidak terlalu tinggi. Yang keempat adalah kayu manis. Kayu manis mengandung minyak esensial yang terbukti memiliki kemampuan melawan bau mulut dengan membunuh bakteri yang mungkin berada di mulut kita. Sebuah studi menunjukkan bahwa mengunyah permen karet yang dibumbui dengan komponen kayu manis memiliki efek antibakteri yang menyebabkan nafas menjadi lebih segar. Yang kelima adalah yogurt. Ingat, yogurt yang dipilih haruslah yogurt yang bebas gula. Yogurt bebas gula memiliki efek probiotik yang membantu perkembangan bakteri baik di mulut kita. Yang keenam adalah buah yang tinggi vitamin C. Buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti stroberi, jeruk, melon, dan anggur sangat bagus untuk mengatasi bau mulut. Alasannya, vitamin C sangatlah kuat dan menciptakan lingkungan yang buruk bagi pertumbuhan bakteri. Beberapa buah yang tinggi vitamin C juga memiliki kandungan air yang tinggi, yang tentunya dapat membantu mulut tetap terhidrasi dan menjauhkan bakteri dari lingkungan tersebut. Mengkonsumsi buah yang kaya akan vitamin C juga dapat membantu melawan penyakit gusi dan radang gusi, yang juga bisa menjadi penyebab bau mulut. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah minum air putih. Ingin saran yang lebih praktis lagi untuk menghilangkan bau mulut? Minumlah air putih. Biasanya, bakteri jahat akan menjauh karena kita memproduksi air liur terus-menerus. Salah satu penyebab terbesar bau mulut adalah mulut kering. Ketika bakteri jahat berkembang biak, memperbanyak minum air putih tidak hanya bisa menjaga produksi air liur tetap berlangsung, tetapi juga membersihkan sisa makanan yang tertinggal di mulut. Lebih luas lagi,
Minum air putih dalam jumlah cukup sangat baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Nah, itulah tadi ulasan tentang 7 makanan dan minuman yang bisa menghilangkan bau mulut dengan cepat. Sekian informasi dari sahabat kesehatan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.